Hari ini saya lagi ada di Tanjung Duren, tempatnya dulu viral banget. Ini dekat mie chili oil yang saya pernah review. Deket sih, deket banget. Jadi paket komplit ini 15.000. Isinya ada gorengan dulunya. Ada dua gorengan, tahu, bakso goreng sama siomay. Ya. Ini kuahnya udah merah banget, guys. Oh my god. Halo guys, hari ini saya lagi ada di Tanjung Duren, tempatnya dulu viral banget. Ini dekat mie chili oil yang saya pernah review. Deket sih, deket banget. Tadinya dulu ini tempatnya di dekat apa kantor polisi situ. Yes, kita lagi ada di Bakso Malang Pak Paijo. Bakwan bakso gorengnya sama ya, hari ini saya pengen banget ini saya udah pengen makan dari dulu banget guys. Jadi tempatnya agak sempit dikit, dari luar bisa kelihatan, tapi kita pesen dulu aja ya, harus ngantri. A few minutes later. Oke guys, kita sekarang mau pesen. Saya udah ambil teh botol karena aus banget. Mau pesen dong? Bakso yang paling itu apa? Yang komplit. Porsinya itu 15. Ada apa aja? Itu ada bakso, ada siomay, ada tahu, ada bakso goreng sama pangsit goreng. Oh, ya, oke. Okay. Itu udah porsi itu. Ya, itu satu. Di sini udah berapa lama? Ya, ini lama. Tadinya kan kita dari Bolsai, kita udah pindah dari sini karena udah apa ya? Di sana udah enggak boleh jualan lagi. Oh, enggak boleh jualan lagi. Ya. Oke. Guys, jadi ini dulunya di Polsek situ, di sebelah situ ya. Oke, kita mau ya makan. Makanannya udah datang cepet banget guys. Oke, kita set up dulu. Gak pakai kecap manis, saus. Ya, karena bakso Malang, jadi paket komplit ini 15.000. Isinya ada gorengan dulunya. Ada dua gorengan, tahu, bakso goreng sama siomay. Ya. Kayaknya cabenya kurang deh. Cabenya merah banget, guys. Ini harusnya hujan-hujan makan ini, enak. Lumayan empuk banget guys, enak, kuahnya pas, kuahnya gimana ya, kayak lebih bukan ke gurih tapi asin gitu, gimana ya, jadi pengen balik ke Malang, udah lama gak ke Malang. Jadi sekarang kita cobain tahunya. Ini tahunya.
tahunya empuk. Very nice. Tahunya sih gak ada rasa. Tahu polos ya. Tapi enak. Oke guys, biasa orang makan bakso pakai nasi, tapi di sini nggak ada nasi, adanya lontong. Karena bakso Malang pakai lontong. Cobain nggak ya? Cobain lah. Oke. Kita pakai lontong satu aja. Karena ntar agak habis. Ini kita campur aja ke sini ya. Kita potong-potong. Baru pertama kali makan bakso pakai lontong. Masuk enggak cocok enggak? Cocok sih. Enak. Oke, ini mangkoknya udah penuh banget. Jadi ini kita makan pangsitnya. Kena kuahnya, pangsit gorengnya udah lembek ya, tapi enak, masih enak. Ini sih ada isinya, tadi ayo udah makan isinya. Enak, garing, masih ada garing-garingnya. Kayaknya sih kurang pedes guys. Kalau makan bakso guys, kalau nggak pedes banget itu rasanya kurang. Ini aja udah kasih apa, cabe udah 3 sendok tadi, 3 sendok full. Oke guys, jadi kita mau cobain bakso gorengnya yang udah dikena kuah. Makan. Bakso gorengnya agak keras gitu dikit kulitnya. Agak keras tapi enak. Campur pakai kuahnya enak. Mancong. Yang jatuh. Oke. Kita belum cobain baksonya. Kita cobain baksonya dulu. Apakah dalamnya ada isi? Tidak, cuma daging. Oke. Ini kuahnya udah merah banget, guys. Oh my god. Kalau dibandingin sama bakso Green Garden, ini lebih empuk kayaknya. Tapi kayaknya itu ciri khas bakso Malang. Tapi nggak tahu sih. Enak banget. Ini pasti Mami mau dibungkusin. Ntar aja bungkusin. Ini kalau hujan, vibe-nya dapet banget. Enak. Nice. Kita lanjut makan dulu, habis itu kita rating.
guys, ini ayo udah habis 2 mangkok sama ada lagi. Ada yang nitip, guys. Ayo WhatsApp, ada yang nitip. Kira-kira siapa ya? Ya tahu sendirilah, Mami. Nitipnya enggak main-main, guys. 4 bungkus, guys. Oke. Karena enak banget ya. Ayo udah habis 2 bungkus, 2 mangkok. Ini bakso goreng tinggal 1. Itu ayo udah kenyang banget 2 mangkok. 1 mangkok kurang, 2 mangkok kebanyakan. Oke. Tapi emang sih ini enak banget bakso Malang. Dibanding bakso Green Garden, kayaknya bakso Green Garden kan enaknya yang siomay itu ya. Ya, tapi ini tergantung selera kalian ya. Saya lebih suka bakso Malang karena enak, banyak choices-nya. Ada pangsit goreng, ada pangsit bakso goreng, habis itu lontong. Ya. Terakhir makan bakso Malang itu udah 4 tahun, guys. Jadi ini pertama kali makan bakso pakai lontong. Dan enak banget, enak. Cocok. Kalau bakso Malang ya. Kalau bakso yang lain belum tahu. Oke, baksonya enak, empuk. Gorengannya masih garing. Enggak lempem gitu. Garing enak. Kuahnya pas, gurih, asin. Cabenya kayaknya kurang pedas dikit lah ya. Kurang pedas menurut saya. Untuk selera saya, kan saya suka pedas-pedas gitu. Kasih 9. Saya ketemu di Instagram. Pas ketemu di Instagram itu pas kayaknya 2 bulan yang lalu, masih di deket Polsek. Sekarang karena parkirannya udah di Polsek udah kebanyakan, jadi ganti ke sini, ke apa ya, ruko gitu lah ya. Mbak mau bayar dong? Tadi makan di tempat 3, bungkus 4. Sama teh botol 2, pucuk 1. Bungkus 4 ya? Iya. Bungkus 4 sama makan ini 3 ya? 3. Sama apa lagi? Sama teh botol 2, pucuk 1. Teh botol 2, pucuk 1. Sama lontong 1. Sama lontong 1. Jadi 123 kan? 123. Satu porsi berapa? Satu porsinya itu 15.000. 15.000. Oke, okay, makasih. Oke, okay, guys, jadi sudah bayar kita. Satu porsi itu 15.000 ya. Sama editor 3 makan di sini. Enak banget, guys. Enak. Oke, okay, guys, terima kasih udah nonton video kali ini. I hope you like it. Follow my Instagram, follow my TikTok. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Like, share, subscribe. I don't know. Do whatever you want. Bye-bye.